Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Zikviro CH. Jadi hari ini tuh saya akan memberikan teman-teman informasi tentang apa itu Nanobyte dan bagaimana cara menginstal dan mendaftarnya. Dan juga teman-teman, saya juga masih baru belajar. Jadi mari kita sama-sama belajar saja. Teman-teman, penjelasan dari Nanobyte itu apa? Jadi Nanobyte ini adalah proyek kripto dengan visi yang berani untuk mendorong adopsi kripto dan menjadikannya mainstream, di mana Indonesia sebagai pasar pertamanya. Jadi teman-teman, Nanobyte ini sudah mendapatkan dukungan dari Sinarmas Financial Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Mereka juga telah menjalin kemitraan dengan berbagai institusi dan pihak Indonesia lainnya. Pendekatan kemitraan ini akan memastikan kasus penggunaan penawaran kripto terbaik bagi pengguna. Proyek ini adalah perusahaan mandiri yang didukung oleh Sinarmas, dan Sinarmas membebaskan untuk menggunakan anak perusahaannya yang berbeda dalam berbagai industri untuk mendorong inovasi di dunia kripto. Namun, mereka tidak mengendalikan proyek ini. Mereka mendukung NBT sebagai kripto yang tidak menjadi bagian dari perusahaan tetapi bekerja sama. Alasan Sinarmas mendorong tim untuk membuat token adalah untuk melibatkan komunitas kripto bagi proyek di ranah kripto, termasuk aplikasi investasi yang segera diluncurkan. Dapat meyakini bahwa dukungan komunitas yang kuat memberikan peluang lebih besar bagi keberhasilan proyek. Sebagaimana dikatakan pepatah, produk bisa ditiru tetapi tidak dengan komunitas yang dibentuk. Dengan mempertimbangkan komunitas, kami tidak hanya mencoba meraih laba sebagai tujuan proyek ini. Misalnya, tentu saja memiliki penjualan publik di masa depan. Tetapi tujuan kami bukan untuk mengumpulkan uang, karena kami merasa cukup pada sisi ini. Tetapi ingin melibatkan komunitas yang memiliki aset yang bermanfaat bagi mereka di masa depan. Memilih kripto karena kami meyakini potensi jangka panjang kripto dan yakin bahwa jika kami berkontribusi di dunia kripto, ada beberapa area di mana kami bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Mungkin pernah melihat berbagai proyek kripto di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Tetapi tidak ada yang seperti kami dengan use case dunia nyata. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan NBT. Informasi ini saya dapat langsung dari aplikasinya. Untuk cara mendapatkan NBT, yaitu dengan cara mengajak teman atau orang lain ke NanoFest. Ini gambar aplikasinya yang ini. Ada simbol N, bawahnya tulisan NanoFest. Bisa di-download di Google Play Store. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya dan ingin mengetahui isi dari Nanobyte, silakan download dan melihat cara yang saya sediakan. Jadi cara downloadnya itu sebagai berikut. Yang pertama, buka Google Play Store dan ketik NanoFest. Setelah itu tinggal di-download aja. Jika sudah selesai di-download, dibuka aplikasinya. Nanti saat kita masuk itu, kita diminta untuk mengisi nomor HP. Jadi isilah nomor telepon teman-teman, dan jika sudah mengisinya tinggal konfirmasi dan menunggu SMS untuk kode verifikasinya. Jika sudah dapat diisi kodenya, nanti kalau misalkan dia udah selesai, nanti setelah dari verifikasi ini dia akan meminta kode referral. Jadi kode referralnya ini isi saja dengan Andri Jose 658, itu huruf kapital semua. Jika teman-teman ada kode referral lain, boleh digunakan. Jika teman-teman masih belum memiliki kode referral, silakan menggunakan Andri Jose 658. Nanti juga ada saya sediakan lagi di kolom deskripsi. Dan jika sudah konfirmasi kode referralnya, dah selesai. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan depan dari Nanobyte. Jadi yang peringkat-peringkat itu adalah anggota kita. Jadi maksudnya itu gini, kita bisa menggunakan referral kita. Syarat untuk mendapatkan referral sendiri itu kita harus menggunakan referral orang lain yang sudah memiliki akun. Gitu. Jadi pas sudah menggunakan referral orang lain, maka kita dapat membuat akun sendiri.
dan akan mendapatkan referral kita sendiri. Jadi kita juga bisa menggunakan referral yang kita dapat itu untuk share ke orang lain. Jika orang lain memakai referral kita, maka kita akan bisa mendapatkan 1 nanobyte, 100 nanobyte, 200 nanobyte. Dan itu juga ada ketentuannya. Maksudnya seperti ini. Jadi awal-awal teman itu memilih apa? Di peringkat 50.000. Teman share referral teman-teman kan. Udah masuk berapa orang? Masuk. Contoh saja. Udah nyampai di peringkat ke 25.000. Maka teman-teman akan mendapatkan 100 nanobyte. Begitu juga selanjutnya. Pokoknya harus capai target gitu. Dan jika teman-teman ingin menginginkan sebuah informasi yang lebih detail dan lebih lanjut, teman-teman bisa gabung ke komunitas NanoFest. Di situ ada Facebook, ada Telegram, ada Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa melihat dari itu. Dan juga di bawah itu ada bertulisan menanglah lebih banyak NBT. Jika teman-teman pencet tombol tersebut, maka teman-teman dapat melihat kode referral teman-teman. Baru yang di atasnya itu ada apa yang di NanoFest. Baru jika teman-teman lihat semua, maka itu semua berisi informasi dari NanoFest. Cara analisisnya, entah apa-apanya, NanoFest itu apa, semua lengkap lah di situ. Dan juga di hadiah saat ini yang teman-teman lihat sekarang ini, di situ terdapat 21 NBT. Pasti heran. Dari mana NBT tersebut ada? Bisa 21 gitu di situ. Padahal teman belum ada apa-apa. Sebenarnya teman sudah ngelakuin sesuatu, yaitu memasuki kode referral. Jadi jika teman-teman sudah mendapatkan kode referral yang di awal pas setelah verifikasi nomor telepon, teman-teman kan ngisi itu kode referralnya. Sudah isi, konfirmasi dia masuk, teman-teman sudah langsung dapat 21 NBT. Jadi kalau teman-teman yang belum punya kodenya, bisa ditengok di kolom deskripsi atau di video yang menit keberapa itu saya ada taruh di situ kodenya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Jadi, teman-teman saja. Sekian dari informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman tentang apa itu NanoFest dan juga kita mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama tentang apa ini NanoFest, bagaimana mendaftarnya, bagaimana cara mengisi referralnya dan juga apa isi dalamnya. Sekian, terima kasih dari video saya.